Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang wafat tahun 676 Hijriah. Sekarang masih dalam bab yang ke-32, bab fadli dha'fatil muslimin wal fuqara'i wal hamilin. Bab keutamaan fakir miskin dan du'afa, kaum du'afa di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali tiga. Yani sepanjang sejarah tidak ada bayi yang pernah berbicara kecuali tiga orang. Tiga bayi. Dan sudah kita sebutkan, ini termasuk dari khawariqul adah, kejadian luar biasa, bukan kejadian normal. Yang mana khawariqul adah ini, bukan kejadian normal ini, kalau terjadi pada diri Nabi, maka namanya mukjizat. Mukjizat atau dinamakan juga dengan alamah, alamatun nubuwah, tanda kenabian. Dan kalau kejadian luar biasa ini terjadi pada diri seorang yang bukan Nabi, maka itu namanya karomah. Kalau dia orang apa? Saleh, orang saleh. Kalau kejadian luar biasa ini terjadi pada manusia biasa yang bukan Nabi, tapi dia juga bukan orang saleh, bahkan dia orang fasik, ini namanya apa? Ini namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Sebagaimana yang terjadi pada para penyihir. Para penyihir bisa melakukan sesuatu yang mirip seperti karomah. Ya, sama-sama kejadian luar biasa. Ya, sama-sama. Sama-sama kejadian luar biasa. Bedanya ya, semua orang tahu apa bedanya penyihir dengan orang soleh. Maka salah satu mukjizah, salah satu karomah yang disebut di sini adalah ada tiga bayi yang berbicara. Yang pertama Isa ibnu Maryam. Nabi Isa alaihissalam, ini mukjizah, ini alamatun nubuwah. Ketika Maryam tidak punya saksi siapa-siapa, tidak ada saksi yang mendukung ceritanya, kok bisa kamu hamil tidak punya suami? Gimana caranya mau dibenarkan? Ya. Siapa yang mau percaya? Biar Maryam dikenal dengan kesolehan. Maryam dikenal dengan kesolehan. Bahkan Maryam alaihissalam merupakan perempuan ya, yang mencapai puncak tertinggi dalam status. Jenjang tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang perempuan adalah jenjang siddiqah. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya Isa adalah seorang yang siddiqah, perempuan yang sangat siddiq. Ini jenjang tertinggi yang bisa diraih oleh seorang perempuan. Adapun seorang laki-laki, jenjang tertingginya adalah Nabi dan Rasul. Dipilih. Adapun Nabi, perempuan, tidak ada perempuan yang jadi Nabi dan Rasul. Paling tinggi di jenjang apa? Siddiqah. Nah, ketika Maryam alaihissalam hamil, tidak pernah disentuh siapa-siapa, kok kamu hamil? Bapakmu laki-laki orang baik-baik, perempuan, apa namanya, ibumu bukan pezina, kok bisa kamu hamil? Cari saksi siapa? Darah saksi? Siapa yang percaya bilang Jibril bicara sama saya? Allah yang ini, Allah itu. Tidak ada. Ya. Yeah. Maka Allah memberikan ilham kepada ke dalam hati Maryam alaihissalam, dikasih ilham, tunjuk bayi itu, suruh bayi itu bicara. Fa asyarat ilaihi, disebutkan dalam surah Maryam. Fa asyarat ilaihi, maka
Maryam menunjuk ke bayi, itu saksi saya itu. Iya, enggak ada saksi saya, enggak ada yang lain. Itu saksi saya. Tanya dia. Tanya bayi ini. Iya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Kata Bani Israel, iya. Kamu jangan bercanda, gimana caranya kami bisa berbicara dengan anak yang masih bayi? Iya. Apa yang terjadi? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bicara, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa mengatakan, saya adalah hamba Allah, langsung bicara. Ya. Saya adalah hambanya Allah. Ya. Ataniyal kitab, dia berikan kepada saya kitab suci, wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan saya sebagai seorang nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kunt, Allah menjadikan saya diberkahi, selalu mendatangkan berkah dimanapun saya berada. Dan Allah menyuruh saya untuk salat, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruh saya untuk senantiasa salat dan zakat seumur hidup saya. Barulah Bani Israel apa? Percaya. Baik, ini bayi yang pertama yang bisa berbicara, Isa bin Maryam. Bayi yang kedua disebutkan di sini sahibul Juraij. Anak bayi yang ada di kisahnya Juraij. Siapa itu Juraij? Juraij ini salah seorang ahli ibadah di kaum Yahudi. Iya, kaum Yahudi di Bani Israel terdahululah. Orang saleh betulan. Disebutkan, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Juraijun rajulan 'abidan fattakhadha sa'umatan fakana fiha. Juraij adalah seorang laki-laki yang saleh. Maka dia pun membuat saumah, tempat ibadah orang Yahudi. Kalau kayak kita mungkin musalla-musalla di rumah, di pekarangan, di halaman ya, bikin musalla-musalla, gitu. Dan boleh seperti itu, boleh. Boleh seorang itu membuat musalla-musalla tempat sholat di pekarangan rumahnya untuk dia sholat bersama keluarganya di situ. Boleh berjamaah di situ, asalkan tidak membuat masjid di lingkungannya kosong. Karena wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid tempat berkumpul. Jadi kalau misalnya masjidnya sudah ramai, dia mau sekeluarga sholat berjamaah di musola halaman rumahnya, boleh, nggak ada masalah. Yang penting sudah tertutupi ini. Banyak, sudah banyak orang yang sholat di masjid lingkungannya. Maka Juraij membuat saumah di rumahnya, di dekat di halaman rumahnya mungkin ya. Fakana fiha, maka dia pun beribadah di situ. Suatu hari, fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Dia sementara sholat, tiba-tiba ibunya datang manggil, ya Juraij. Faqalat ya Juraij, ibunya butuh bantuan, mau ditolong. Sini Juraij, tolong dulu. Ada yang mau dikerjakan. Ya Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Ya, Juraij berkata dalam hati, ya Tuhanku, saya dahulukan ibuku atau salatku? Ini salatnya salat sunnah, bukan salat wajib. Salatnya salat sunnah. Wahai Tuhanku, saya batalkan sholat saya baru saya penuhi panggilan ibu saya, atau saya dahulukan sholat saya, selesaikan dulu baru datangi ibuku. Iya. Fa aqbala ala salatihi fa ansarafat. Maka dia lebih memilih sholatnya dibandingkan ibunya. Lantas ibunya pun pergi dalam keadaan kecewa. Ini kesalahannya Juraij. Ini walaupun bercerita tentang syariat terdahulu, syariat Yahudi, tapi ini juga berlaku di syariat Islam. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beribadah sunnah itu boleh dibatalkan. Semua amalan sunnah boleh dibatalkan di tengah jalan. Kata Nabi SAW, al-mutatawwi au amiru nafsi insya'a sama wa insya'a aftar. Orang yang berpuasa sunnah itu boleh mengatur dirinya sendiri. Kalau dia mau lanjut puasa boleh, kalau mau batalkan puasanya tengah jalan boleh. Ini puasa sunnah. Dan dikiaskan kepadanya semua amalan sunnah yang lain. Sholat sunnah juga begitu. Sholat sunnah juga begitu. Sementara sholat sunnah, enggak ada angin, enggak ada hujan, dia mau batalkan, boleh, enggak berdosa. Tidak berdosa. Dan ada ibadah lain yang seperti ini. Tapi hanya ada 3 atau ada 4 saja. Hanya ada 4 amalan sunnah yang kalau dikerjakan wajib diselesaikan, tidak boleh diputus tengah jalan. Misalnya mereka menyebutkan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah.
Kalau sudah tercukupi jumlah untuk sholat jenazah, maka yang lain kan hukumnya apa? Sunnah. Nah, kalau ada orang yang status sholat jenazah bagi dia sunnah, sudah ikut di saf sholat jenazah, sudah takbir Allahu Akbar, maka wajib dia selesaikan, tidak boleh diputus. Walaupun sholat jenazah bagi dia ketika itu sunnah, tapi ini termasuk pengecualian dari aturan, dari kaidah. Kaidah umumnya adalah semua amalan sunnah bisa dibatalkan di tengah jalan, kecuali sholat jenazah, kecuali jihad yang sifatnya sunnah. Tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Adapun sholat sunnah boleh dibatalkan. Apalagi di sini pertimbangannya adalah panggilan ibu, memenuhi panggilan ibu. Ya. Inilah, perhatikan, ini menunjukkan berbahayanya orang rajin ibadah tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ini Juraij ahli ibadah, tapi kelihatannya tidak paham masalah ini. Padahal secara aturan mendasar dalam agama, memenuhi panggilan ibu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Sementara sholat ya sunnah. Kalau ketemu sunnah dengan wajib, yang mana didahulukan? Ya tentu saja wajib, jawabannya jelas. Kenapa dia lebih ngotot sholatnya dibandingkan ibunya? Ini kesalahan Juraij. Ini murni kesalahan dia. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia bila-bilain sholatnya dibandingkan ibunya? Tapi ini kan haknya Allah. Ini sholat, ini ibadah besar. Betul, tapi Allah bilang, Nabi SAW bilang, itu sunnah. Sementara menjawab panggilan orang tua apa? Wajib. Masa iya sunnah didahulukan daripada wajib? Ya. Boro-boro dapat pahala, yang ada dapat dosa. Makanya terkadang ada orang sholat, tapi dia berdosa ketika sholat. Karena meninggalkan apa? Kewajiban. Ada orang puasa, tapi berdosa ketika puasa, tinggalkan kewajiban. Misalnya gara-gara puasa, tubuhnya lemas, tidak kuat cari nafkah untuk keluarga. Iya, menafkahi keluarga wajib, puasa sunnah. Ya kan? Ada orang puasa berdosa, bukannya dapat pahala. Kenapa? Dia memaksakan mengerjakan yang sunnah, tapi meninggalkan kewajiban. Nah ini kesalahannya Juraij. Lebih mementingkan sholat sunnahnya dibandingkan ibunya. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar? Kesalahan besar. Karena ibunya disebutkan dalam riwayat pergi dalam keadaan kecewa. Orang mengatakan kepada orang tuanya, uffin, wala taqul lahuma uff. Ya, hush, atau yang semacamnya. Itu saya sudah luar biasa besar dosanya. Apalagi ini bikin ibunya kecewa. Hanya gara-gara dia bila-bilai sholatnya. Sholat sunnah ini, tanggung. Nah, ini pelanggarannya Juraij. Tidak boleh seorang mendahulukan sesuatu yang fardu ain atau mendahulukan yang sunnah di atas yang fardu ain. Ibunya bilang, bantu dulu saya. Bapaknya bilang, bantu dulu saya ini. Tapi saya mau pergi majelis taklim maghrib, pengajian ini. Kata ibunya, tidak boleh, bantu saya di sini. Ya bukan orang berakal, bukan muslim yang berakal kalau dia ngotot tetap pergi taklim dan melanggar permintaan orang tuanya. Ini tidak berakal. Ya bukannya pergi taklim dapat pahala, dia pergi dapat dosa. Nah, maka dia pun lanjut sholat. Kali kedua datang lagi. Faqalat falamma kana minal ghad, hari besoknya datang lagi. Atat huwa wa yusalli, datang lagi ibunya sementara Juraij sholat. Berulang lagi. Faqalat ya Juraij. Faqala ay rabbi ummi wa salati, ibuku atau sholatku. Faqbala ala sholati, lantas dia mendahulukan apa? Sholatnya. Lanjut. Beda kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib biar orang tua panggil, tidak boleh dibatalkan. Semua ibadah wajib kalau sudah terlanjur dikerjakan tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh. Kecuali memang batal wudunya. Bagaimana Ustaz kalau saya misalnya sudah takbir 4 rakaat ya, salat zuhur, salat asar, Allahu Akbar. Ya, salat zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba teringat kunci motor saya tinggal di motor. Bahaya kalau hilang. Ini enggak boleh langsung dibatalkan begitu saja, enggak boleh, berdosa dia. Apa yang dilakukan? Dia rubah niatnya menjadi salat sunnah mutlak, selesaikan 2 rakaat salam baru pergi ambil kunci motornya. Karena salat wajib tidak boleh langsung dibatalkan seenaknya langsung. Takbir Allahu Akbar, sudah batal. Enggak. Atau yang semacam, enggak boleh. Cara membatalkan salat wajib adalah rubah jadi salat sunnah 2 rakaat paling minimal. Itu caranya. Enggak ada cara lain. Berdosa kalau batalkan salat wajib. Kalau salat sunnah boleh, Allahu Akbar, batal. Boleh. Enggak masalah. Salat wajib tidak boleh. Cara satu-satunya cara membatalkan salat wajib adalah dengan merubahnya menjadi salat
salat sunnah, salat sunnah mutlak. Kemudian falam makana minal ghad atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraij faqala ayi rabbi ummi wa salati faqbala ala salati. Hari ketiga falam makana minal ghad atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraij faqala ayi rabbi ummi wa salati faqbala ala salati. Iya. Dan di sini lihat Juraij dari apa namanya adabnya kepada Allah, dia memanggil Allah dengan kata ayi. Iya, ayi rabb, ayi itu panggilan kepada sesuatu yang dekat. Karena apa? Karena dia sementara sholat, dia merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala, ya kan? Dekat dengan Allah ketika dia beribadah, maka dia mengatakan ayy Rabbi, dan tidak mengatakan ya Rabbi. Karena ya itu panggilan untuk sesuatu yang jauh dalam bahasa Arab. Ya, kalau yang dekat dikatakan ayy, ayy Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, hari ketiganya sama. Dia tetap dahulukan sholatnya dibandingkan ibunya, sholat sunnahnya dibandingkan ibunya. Faqalat, maka ibunya pun kesel. Tiga hari dipanggil tidak jawab-jawab. Lebih fokus ibadah di rumah ibadah dibandingkan memenuhi panggilan ibunya. Maka ibunya kesel, berdoa, dan Allah kabulkan doanya. Nah, karena itulah orang tua harus memperbaiki ucapannya kepada anaknya ketika berdoa. Ya, jangan sampai apa? Dia mengucapkan ucapan buruk tentang anaknya yang akan dia sesali. Dia sesali. Ibunya berkata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan, jangan wafatkan Juraij sampai dia melihat wajah perempuan-perempuan pezina. Ya. Ini mungkin kalau di kalimat ini kayak kiasan begitu saja. Mungkin ya, wallahu alam. Artinya kesal mengucapkan kata-kata yang mungkin si ibunya tidak bermaksud, tapi namanya kata-kata ya seperti itu. Dari orang tua kepada anaknya. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sampai dia memandang melihat ke wajah perempuan pezina. Nah, kemudian itu doanya, itu doanya ibunya. Kemudian dilanjutkan kisahnya. Fatadzakara bani Israil Juraijan wa ibadatah. Bani Israil kemudian menyebut-nyebut, memuji Juraij dan kesungguhannya dalam beribadah. Ini orang hebat, soleh. Ini orang, masya Allah, orang itu, orang Juraij itu begini dan begitu, dipuji. Wa kanat imra'atun yabghi yutamassalu bihusniha, baghiyun yutamassalu bihusniha. Kemudian ada seorang perempuan pezina yang sangat cantik. Faqalat, dia berkata, in syi'tum la'aftinannahu. Kalau kamu mau, saya akan fitnah dia. Kata perempuan pezina ini, kalau kalian mau, saya akan fitnah dia. Si Juraij ini. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka perempuan pezina ini mendatangi Juraij diam-diam sampai berduaan dengannya, kemudian menawarkan dirinya kepada Juraij, tapi Juraij menolak. Orang soleh. Jelas ya? Orang soleh. Padahal semua keadaan memungkinkan, itu ahli ibadah, itu rumah ibadah privatnya bagi dia. Tidak ada, karena ada orang masuk gitu. Aman. Tapi orang kalau sudah takut kepada Allah Ta'ala, ya seperti itu. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Si perempuan ini, Zulaikha ini, istrinya Al-Aziz yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, dia sudah berhasrat kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf juga, seandainya bukan karena burhana Rabbi, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya, Nabi Yusuf juga sudah berhasrat. Tapi karena dia melihat tanda Tuhannya, dari awal Nabi Yusuf tidak berhasrat sama sekali. Ya. Maka ini penting ya, dalam makna. Kadang-kadang ada yang membaca surah Yusuf ini, dia baca, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Waqaf, berhenti di situ. Laula ar-ra'a burhana Rabbi. Ini kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan merubah maknanya. Kalau dia membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha titik, ya, maka bermakna si perempuan itu berhasrat kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf juga berhasrat kepadanya. Seakan-akan Nabi Yusuf sudah punya hasrat, baru kemudian Nabi Yusuf taubat karena melihat tanda Tuhannya. Enggak. Makanya tidak boleh berhenti di situ. Wajib disambung. Kalau lihat tanda mushaf di situ ada la. Artinya tidak boleh berhenti. Harus dibaca walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana
Rabbi. Dan si perempuan itu sudah berhasrat kepada Nabi Isa, kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga berhasrat seandainya dia tidak melihat apa burhan Rabbi. Tapi karena Nabi Yusuf melihat burhan Rabbinya dari awal, maka dari awal beliau tidak berhasrat sama sekali. Paham ya? Ini penting, salah satu ilmu yang penting dalam ulumul Quran. Selain ilmu tajwid, ada namanya ilmu al-waqaf wal ibtida. Di mana titik ayat kita boleh berhenti, di mana kita lanjut. Enggak boleh di mana napas habis, di situ berhenti seenaknya. Itu bisa merusak makna. Makanya ada ilmunya sendiri itu dipelajari, ilmu waqaf wal ibtida. Baik. Maka di sini Juraij menolak. Ketika dia merasa apa perempuan ini tidak berhasil memfitnah Juraij, dia pun mendatangi seorang fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sau'amati. Maka perempuan pezina ini mendatangi pengembala kambing, pengembala yang biasa berlindung apa bernaung di bawah tempat ibadahnya Juraij. Datang ke pengembala itu, fa'amkanathu min nafsiha fa waqa 'alaiha fa hamalat. Maka dia pun berzina dengan pengembala kambing itu sampai dia hamil. Falamma waladat qalat huwa min Juraij. Ketika sudah lahir bayinya, orang tentunya ramai heboh. Iya, ini siapa bapaknya? Kata perempuan ini bapaknya Juraij. Ini anaknya siapa? Juraij. Iya. Ini kalau sudah main masa, sudah tidak punya akal sehat, tidak ada lagi klarifikasi. Enggak ada tabayun, kan begitu? Lihat ya. Ada orang soleh, taat kepada Allah, mereka puji-puji. Giliran melakukan satu kesalahan, langsung kayak habis semua amalan baiknya itu orang, enggak teranggap lagi. Ya. Maka ini penting. Penting bagi seorang dalam menilai orang lain, melihat ini asalnya orang baik, terus terjerumus dalam kesalahan, atau memang dari awalnya memang orang bermasalah. Kan beda. Merupakan sikap yang adil kalau ini orang baik seumur hidupnya, tiba-tiba satu titik dia terjerembab jatuh dalam dosa, ya tidak bisa langsung dihabisi, kan begitu. Kenapa? Karena rekam jejak menunjukkan ini orang asalnya baik, cuman ya namanya fitnah, namanya setan, namanya apa, suatu ketika dia terjatuh dan semua orang akan mengalami itu. Maka jangan lihat, jangan menghukumi dia ketika dia jatuh. Hukumi dia ketika apa? Keadaan kebanyakan umurnya. Tidak insaf, tidak adil seperti itu. Ada orang baik, umumnya baik, tiba-tiba melakukan kesalahan. Ya, ya betul. Namanya ahli ibadah melakukan kesalahan. Soleh, ustaz, ini, itu, kiai, ya, ahli ibadah tiba-tiba melakukan pelanggaran. Betul, itu perkara yang apa sangat mengganggu. Kok bisa kamu ahli ibadah tapi begini? Betul. Tapi jangan sampai merusak apa? Insaf. Jangan sampai merusak insaf, keadilan gitu. Ya, masa 40 tahun dia alhamdulillah terkenal dengan ibadah, kemudian ini mendakwai orang dan seterusnya misalnya, terus terjerumus satu kali langsung habis semua kebaikannya luar biasa itu. Banyaknya orang masuk Islam lewat dia misalnya. Banyak orang ini, banyak orang itu. Rusak gara-gara apa? Satu titik itu. Betul itu kesalahan fatal, tapi itu tidak menjadikan seorang itu apa? Ya, menghilangkan semua kebaikannya. Itu tidak insaf. Nah, seperti orang ini, dia terlalu puji-puji Juraij. Giliran jatuh dalam kesalahan, sudah hilang semua itu kebaikannya. Langsung apa? Fa'atauhu fastanzaluhu fahadamu sawma'atah. Iya, waja'alu yadribunahu. Mereka datang rame-rame langsung membawa massa ke Juraij. Dipaksa turun dari rumah ibadahnya, dirobohkan rumah ibadahnya, kemudian dipukul. Iya. Dihakimi. Faqala ma sya'nukum? Kata Juraij, kenapa kalian tiba-tiba datang mukul saya? Hancurkan rumah ibadah saya. Ada apa ini? Ya. Kemudian qalu zanaita bihadhihi albaghi fawaladat minka. Kamu berzina dengan perempuan ini, pezina ini, dan dia hamil gara-gara kamu. Ya, dia melahirkan bayi gara-gara kamu. Itu anakmu. Qala aina as-sabi? Kata Juraij, mana bayi itu? Ya, yang dituduhkan bahwa saya bapaknya. Mana bayinya? Faja'u bihi, mereka bawa bayi itu kepada Juraij. Nih bayinya, ini ibunya nih. Dia bilang kamu katanya, ini bapaknya. Faqala da'uni hatta usolli. Oke, taruh bayinya di situ, izinkan saya sholat dulu. Ya, kasih saya waktu untuk sholat. Fasalla, maka dia pun sholat. Falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi batni.
Setelah selesai sholat, Juraij mendatangi bayi itu dipencet perutnya. Si Juraij pencet perutnya itu bayi, kemudian bertanya, wa qala ya gulam man abuk, wahai bayi siapa bapakmu? Qala fulanur ra'i, bayi itu berbicara mengatakan, bapak saya penggembala kambing. Penggembala kambing. Ini karomah. Ini apa? Karomah. Jelas karomah. Dia orang soleh. Dan diantara keyakinan diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karomah aulia, karomah para wali. Tapi harus diperhatikan juga, karena karomah itu mirip dengan sihir, sama-sama kejadian luar biasa, keajaiban, ya, ajaib gitu ya, di luar dari uruf kebiasaan di tengah masyarakat. Karomah mirip-mirip seperti sihir. Bedanya apa? Bedanya orangnya. Kalau ada orang tidak pernah sholat, jarang-jarang sholat, melakukan amalan maksiat, terus ada kejadian luar biasa, dia terbang, dia berjalan di air, itu pasti bukan karomah. Itu setan. Istidraj, bantuan jin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendengarkan ucapan sebagian ulama, kalau kamu melihat ada orang yang berjalan di atas air, jangan percaya sama dia sampai kamu lihat keadaannya, dia mengikuti agama atau tidak. Kata Imam Syafi'i menambahkan, bahkan walaupun ketika dia terbang di udara, jangan dipastikan dia seorang wali, jangan dikatakan dia wali sampai kamu lihat orangnya ahli ibadah atau bukan. Iya. Maka ini Juraij, ini karoma. Dan karoma itu tidak terputus sampai akhir zaman, akan terus ada karoma. Jelas ya? Tidak boleh diingkari. Kalau ada kabar-kabar sampai kepada kita tentang orang soleh, dia dua syaratnya. Yang pertama, dia betul-betul orang soleh. Yang kedua, kisah itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka kita wajib percaya. Karena kadang sebagian orang, karena terlalu banyak itu sihir-sihir, terlalu banyak itu istidrajat yang sampai ke telinganya, ya, ada orang begini-begini-begini tapi dia orang fasik, itu kan bukan karomah. Saking banyak ia dengar, sampai datang kabar kepadanya karomah benaran, dia tolak juga, tidak percaya saya, tidak ada yang begitu-begituan. Padahal karomah betulan, ini pelanggaran. Harus pertengahan seorang, tidak menolak karomah mentah-mentah, tidak juga mengiyakan semua cerita-cerita aneh yang sampai ke telinganya. Dilihat orangnya bagaimana dan sanatnya, yakni kabar itu sampai kepadanya dengan cara apa gitu. Sahih enggak sanatnya? Iya. Ini bayi kedua yang berbicara. Bayinya sahibu Juraij, ya, temannya Juraij. Fa aqbalu ala Juraijin yuqabbilunahu wa yatamassahunahu bi. Wa yatamassahuna bi. Setelah dia melihat karomahnya Juraij, itu bayi bicara, bapak saya penggembala kambing. Maka mereka mengerumuni Juraij, ya, minta maaf, mencium tangannya, mencium kepalanya, ya, yatamassahu nabihi, tabarruk dengannya, bertabarruk dengannya. Ini orang saleh betulan ini, ya. Waqalu, akhirnya mereka karena merasa bersalah, mereka menawarkan apa? Ganti rugi, ya. Kata mereka, nabunilaka sau ma'ataka min zahab. Maaf Juraij, kami sudah hancurkan rumah ibadahmu. Kami bangun kembali, kami buat dari emas. Kami akan bangunkan kembali, kami buat dari emas. Qala la, kata Juraij, enggak, saya enggak mau. Enggak usah mas. A'iduha min tinin kama kanat. Bangun seperti tadi, seperti awalnya, dari tanah. Dari apa? Dari tanah. Kembalikan saya seperti semula. Fafa'alu, maka mereka pun mengerjakan. Baik. Ini bayi yang keberapa? Bayi yang kedua. Kemudian bayi yang ketiga yang berbicara. Ini selesai kisahnya Juraij. Bayi yang ketiga, wa baina sabiyyun yardha'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanah. Suatu ketika ada seorang ibu sementara menyusui bayinya. Kemudian lewat ke seorang laki-laki yang tegap, yang gagah, dengan pakaian yang wah, mengendarai kendaraannya, ya. Dia ganteng gitu ya, dia pakaiannya wah, pokoknya orang kaya, orang terpandang. Faqalat ummuhu, ibunya berkata sambil menyusui anaknya, Allahumma ja'alni mislahada.
"Ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki ini." Iya. Seperti laki-laki ini. Ketika si bayi yang menyusui lihat kepada bayi itu, lihat kepada orang itu yang ibunya minta agar dia kalau besar menjadi kayak orang itu, ketika si bayi melihat orang itu, dia lepaskan susuannya. Dia lepaskan dulu susuannya, wa aqbala ilaihi fa nadhara ilaihi. Dia lihat orang itu. Faqala Allahumma la taj'alni mislah. Si bayi bilang, "Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia." Bicara dia. Dan ini kelihatannya hal yang wajar karena ibunya tidak kaget. Ini termasuk karomah. "Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia." Kemudian berlalu orang yang kedua. Summa aqbala ala sadihi fa ja'ala yartadhi. "Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia." Setelah itu kembali lagi nyusu. Ya, kembali lagi si bayi ini apa? Menyusui. "Fa ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahkir tidha'ahu bi usbu'ihi sababata fi fihi fa ja'ala yamussuha." Ya. Kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, saya melihat Nabi SAW mencontohkan. Beliau mengisap jari telunjuknya. Gitu ya. Beliau SAW mencontohkan untuk menunjukkan ini betul-betul seperti itu kejadiannya. Ya, beliau mengisap jari telunjuknya memperagakan bayi itu menyusui, begitu maksudnya. Kemudian qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha. Kemudian lewat lagi di depan ibu dan bayi ini seorang nanti insyaallah kita lanjutkan kisahnya. Dan masih ada bayi yang keempat. Di sini di hadis ini hanya disebutkan 3 bayi. Masih ada bayi yang keempat. Insya Allah akan diterangkan nanti pada pertemuan berikutnya. Naqti ibadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.